hubungannya dengan melarang Anda bicara kebaikannya apa? Itu karena ikhlasnya dia larang saya bicara. Karena... Apa yang dikhawatirkan? Ya bentar kan gue lagi jawab. Iya, apa yang dikhawatirkan? Enggak, gue jadi grogi. Diliatin orang cakep ini. Foto SMP-nya gue liatin nih. Oke. Okay. Foto SMP-nya ini kan saya kampusnya di UI. Pak Ustadz, jangan mengalihkan pembicaraan. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Apa yang dikhawatirkan? Anak rektor, bos. Mereka belajar lho Pak tiap hari, belajar ngebully, belajar mencaci, belajar memaki. Dan Anda lihat itu? Dari siapa? Dari kita orang-orang tuanya. Dan Anda lihat? Dari guru-guru. Pak Ustadz. Dari para-para orang-orang yang justru anak muda itu belajar. So apa yang harus kita wariskan? Oke, Pak Ustadz. Kebaikan. Pak Ustadz, ini dialog, jadi tanya jawab bukan monolog berceramah begitu ya. Biasa ceramah. Bukan berceramah tapi dialog. Ngadepnya aja ke jamaah. Ngadepnya... Lu kan cakep, nak. Juga ngeliat ke sono. Tuh kan. ini tiga kali ngulang saya kasih kopi kapal api. Iya. Pak Ustadz. Iya, kita berdua doang ya. Gimana? Baik.